Assalamualaikum. Nah, ini Bang Firmannya ini sehat. Alhamdulillah. Yeah. Gimana Mas Ari? Sehat. Kayak bener kan? Orang keton. Anu arep mung dise? Mung oh, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Motovlog Kebumen pastinya, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada siang hari ini aku dapat orderan ya. Ini lanjut vlog, grip vlog di Kebumen ya. Ini mau aku shoot. Kemarin habis ngantar Bang Firman dan ini lanjut lagi Bang Firman mau ke asrama polisi, katanya ini saya suruh nganter. Kalian bikin vlog lagi ya. Bang Firman yang itu di video yang kemarin itu ya, saya vlog itu, dan ini lanjut lagi suruh ngantar ke asrama polisi. Ya sudah, orderannya offline, jadi nggak pakai aplikasi Grab ya, ini pakai WA karena udah kenal. Udah, ikuti saja vlog saya hari ini ya. Buat kalian yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang lagi bekerja semoga kerjanya lancar ya. Oke. Teman-teman, kali ini saya sudah sampai di tempatnya Bang Firman nih. Buat teman-teman saya yang lagi mau cari bis nih, Bang Murni Jaya, bisa beli di sini. Barat Lampu Merah Muktisari. Tuh. Loket buka jam 8. Assalamualaikum. Nah, ini Bang Firmannya nih. Sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas Ari? Oke, bener kan? Okay. Orang keton. Anu arep mung dise? Mung kancane iki karo jejeg. Oh, itu. Sukses di Jakarta. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kali ini saya sudah sama Mas Firman ya. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Ari. Alhamdulillah sehat, tapi gimana dan awake adem panas? Oh, Mas Ari adem panas. Iya. Gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Ini bikin YouTube baru lagi, YouTube-ku hilang. Oh, alhamdulillah. Iya. Jangan lupa di-subscribe ya channel-nya Mas Tuh. Ari ya. Tuh, Mas Firman juga bikin YouTube itu, namanya apa? Firman KKM. Iya. Cere kayak keben kayak Mas Ari Kebumen, jadi bikin channel YouTube ya gue. Iya, lagi belajar. Hari ini mau kemana ini? Saya suruh nganter sampean kemana? Ke Kebumen. Tempat siapa? Tempat temen. Oh, tempat temen. Ini warungnya temen. Oh, warungnya temen. Nah, ini sekalian ngapa? Nganter. Nganter. Nanti. Punya siapa itu? Punya saya. Oh, gitu. Jadi saya sendiri. Terus, yaitu yang kemarin jualan apa? Sendal masih? Oh, jualan sendal saya nggak jualan karena semenjak corona saya udah nggak jualan karena kan tidak ada modal gitu. Oh gitu. Kan terus kemarin corona ditutup semua. Oh, paling bantu-bantu ini ya, jualan tiket ya. Paling saya jualin jadi maklar motor. Oh, maklar motor berarti ngetir gerga motor. Ya, sedikit-sedikit. Oh iya, Mas. Lewat HP. Posting. Saya pakai HP, di posting ya? Iya, di posting di Facebook. Nanti kalau ada yang beli, kan ada nomor HP saya, bisa. Nanti tak kasih alamatnya, showroomnya bisa. Ini ngomong-ngomong, Mas Firman sudah punya cewek apa belum ini? Alhamdulillah, sementara ini belum. Oh. Mau fokus
mengejar karir dulu. Ya, umurnya berapa sih? Kemarin banyak yang nanya. Umur saya sekarang udah 27. 27? Iya. Oh, berarti beda 3 tahun ya, sama Ari Kebumen. Oh, beda 3 iya. tahun ya? Iya. Emang tapi berapa sekarang? Terus, 33. Oh, tua aku ya. Hampir 3 tahun ya. Oh ya Mas Firman, kata-katanya buat teman-temanku ini yang nonton videonya Ari Kebumen ini, kata-kata dari Mas Firman. Oke, kata-kata hari ini, teruslah semangat, berjuang dan berusaha dan berdoa. Walaupun fisik saya begini tidak begitu, saya tidak penghalang. Tetap berjuang, tetap mencari rezeki sendiri tanpa orang tua. Jangan meninggalkan orang tua selagi saya bisa, selagi saya mampu. Untuk kawanku yang disabilitas dan seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap berdoa dan berjuang. Apapun itu yang terjadi, manjadah, manjadah. Mantap. Barang mantap, siapa yakin yang bisa. Oke. Okay. Artinya apa? Barang okay. Siapa? Ulangi. Barang siapa yang berusaha, dia pasti akan mendapatkan. Iya, mantap, yakin Bang Firman pinter, yakin. Oke. Kita lanjut ya perjalanan menuju apa? Menuju ke Kebumen. Kebumen. Menuju ke teman saya. Oke. Yuk. Londri mbak jare sing di iya iya sing ireng jalawas aku kawan kita bor ketok apa loro ketok ya ya nah tuh londriannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, ini habis ngantar londriannya Bang Firman ya. Iya, jadinya kapan itu? Minimal 3 hari. Ya. Tuh londrannya tuh Mbak ya di sini. Oh, Mbaknya tuh. Dadah. Oke, kita lanjut. Lagi lah. Oke, hati-hati di situ. Sudah mengantar saya sampai tujuan. Jangan lupa pesan, tetap semangat untuk kawan-kawan. Oke. Jangan lupa di subscribe, oke? Ya, oke. Merah.